101.7 Radio Mas FM. 101.7 Mas FM. Eh, kalau batuk, hidung dan mulut ditutup dong. Ah, kenapa harus begitu? Ya harus dong. Ingat ya, kalau batuk atau bersin, kita harus menghargai orang-orang di sekitar kita. Oh, iya. Terus caranya yang benar bagaimana? Nah, saat batuk kita bisa gunakan tisu untuk menutup mulut kita. Setelah itu, kita buang tisu kita di tempat sampah. Nah, jangan lupa juga cuci tangan kita menggunakan air bersih dengan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol. Pakai sapu tangan juga bisa kan? Tentu saja bisa. Atau kalau memang sedang batuk, kita harus selalu menggunakan masker. Oh, begitu ya. Nah, kalau kondisi darurat, tidak ada tisu, sapu tangan atau masker, kita bisa menutup hidung dan mulut kita dengan lengan bagian dalam baju kita. Berarti batuk atau bersin harus ada etikanya ya? Ya jelas dong. Lindungi diri kita, keluarga kita, dan lingkungan kita dengan etika saat kita batuk atau bersin. Ingat, jangan batuk sembarangan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Mas FM. 101.7 Mas FM. 101.7 Mas FM. Enak didengar.